luka saya juga ya. Sudah berkunjung di beberapa titik, termasuk ketemu dengan anak korban, keluarga korban, berkoordinasi dengan OPD terkait, dinas sosial, dinas pendidikan, dan juga UPTD PPA, dan hari ini ke Polres Metro Depok. Kami mengapresiasi ya, Polres Depok sangat cepat dan juga memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan kepada pelaku, dan proses pengungkapan kasus ini lebih lebih dalam lagi bisa dilaksanakan. Dan kami juga menghimbau bagi orang tua yang mungkin anaknya juga ada di daycare yang juga mengalami hal yang sama, jangan takut untuk melaporkan, karena kita memikirkan yang kepentingan terbaik bagi anak, terutama perlindungan dan juga upaya yang segera mungkin diberikan oleh anak, untuk anak termasuk pendampingan psikologis dan juga pendampingan yang lain. Itu Mas. Bagaimana Bu KPAI dalam melakukan pengawasan terhadap 102 daycare yang ada di Depok ini Bu? Iya, memang kami mendapatkan informasi banyak yang belum berizin ya. Dan tadi sudah kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, mereka akan bertindak cukup cepat di minggu ini dan minggu depan, termasuk juga melakukan penertiban dan pendampingan agar yang belum berizin ini segera berizin dalam waktu tertentu, dan juga untuk yang lainnya biar segera yang bermasalah biar segera bisa terungkap gitu. Setelah adanya kasus kemarin, apakah ada mekanisme khusus untuk ya diterapkan kepada daerah-daerah yang disibuk? Oh, tentu ada. Tentu ada. Kalau informasi yang tadi kami sampaikan, mohon dari Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Satpol PP dan yang lainnya agar bisa mendeteksi juga kalau memang ada daycare yang tidak berizin, untuk segera ditertibkan atau didampingi agar mengurus surat perizinan dalam waktu tertentu. Kalau standarisasi sendiri dari KPI seperti apa? Standar kami seperti Kemendikbud ya Mas, di pendidikan non formal itu kan ada tempat penitipan anak termasuk daycare di situ. Jadi memang harus ada izin dari Dinas Pendidikan, pengurusan NIB, nomor induk berusaha, kemudian juga ada pendampingan, kemudian juga ada izin yang lainnya termasuk dari warga sekitar. Nah, kalau yang belum berizin rata-rata belum ada proses itu semua. Terus sejauh ini sudah berapa korban sih yang mengadukan nasibnya ke KPAI? Kalau ke KPAI resmi 1, kalau ke Polres 2, tapi kami mendapatkan informasi lebih dari 2. Tadi ada pesan khusus nggak Bu ketika berbincang dengan Kapolres? Apa sih yang disampaikan untuk proses hukumnya kah seperti apa? Apalagi sekarang nih tersangka itu sedang dibantarkan ya? Iya. Tidak apa-apa, tetap berjalan, tuntutan juga tetap berjalan, tidak ada perlakuan istimewa, dan proses hukum secepatnya. Sama. Kondisi korban saat ini Bu? Tadi kami melihat masih perlu pendampingan ya, masih agak trauma. Gitu Mas. Memang pagi ini tadi ada koordinasi sudah beberapa hari yang lalu, kemudian tadi pagi dari pihak sekolah, daycare, sepertinya sudah dikirim surat ke Dinas Pendidikan untuk tindak lanjut dari sekolah tersebut, daycare tersebut, seperti apa, izin untuk pemberitahuan untuk penutupan ya, tapi lebih lanjutnya silahkan ke Dinas Pendidikan ya. Itu Mas. Luka saya juga ya. Saya juga ya.
sih. Luka saya sudah lihat. Luka saya juga.